Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, banyak banget pesan masuk ke Aruna. Kak, bikin slime yang mudah dong, yang bahannya nggak usah sulit-sulit. Baiklah, Aruna mau wujudin buat teman-teman semua. Bahannya apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Oh iya, tadi di live chat juga masih banyak yang tanya, Kak, masih ada giveaway nggak? Mungkin subscriber baru ya, karena di channel Aruna selalu ada giveaway teman-teman. Hadiahnya slime kit buat teman-teman yang beruntung. Jadi teman-teman bisa bikin slime seperti Aruna. Diundinya setiap awal bulan teman-teman. Terus cara ikutannya gimana Kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Drena, Aruna Drena TV, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Oli'i. Pastikan teman-teman aktif di setiap channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya, baik video lama maupun video baru. Pastikan teman-teman aktif share setiap videonya. Semakin banyak share, semakin besar peluang menangnya. Share atau baginya kemana Kak? Bagikan ke setiap sosial media teman-teman semua. Bisa melalui WhatsApp, Facebook maupun Instagram. Jika sudah, di share teman-teman screenshot kemudian kirim ke WhatsApp Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus sabar menunggu balasan dari Aruna karena akan memakan waktu yang lama. Sekarang langsung ke tutorial selanjutnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem foxnya ya teman-teman. Tuang lem fox ke dalam wadah. Oh iya, ini Aruna nggak takar, asal masukin aja. Jadi selama ini Aruna bikin slime berdasarkan feeling aja ya teman-teman. Jika sudah, siapkan lem beningnya. Aruna masih pakai lem Povinal. Tuang lem Povinal ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Jika sudah, tambah dengan air. Ini air biasa aja ya teman-teman. Ambilnya dari kran. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga tercampur sempurna ya. Jika sudah, siapkan aktivatornya. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya, atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Agar hasilnya lebih bagus, Aruna tambah dengan soda kue. Tuang secukupnya, kemudian aduk-aduk.
Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Ini Aruna pakai warna orange. Kemudian aduk-aduk. Oh ya, untuk memudahkan penggumpalan, Aruna tambah dengan sabun cair. Ini bisa pakai sabun merek apa aja ya teman-teman. Kali ini Aruna pakai sabun Nuvo. Pakai sabun Lifebuoy atau Gift juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Aruna campur pakai tangan ya. Ini agar lebih mudah aja. Nah, udah jadi nih slime-nya. Hanya saja warnanya masih pucat. Aruna tambah lagi ya pewarna makanannya. Campur-campur sambil main-mainkan. Nah, udah jadi nih slime-nya. Aruna main-mainkan dulu ya. Nah, enak banget nih teksturnya. Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!